저거 밑으로 잡으면 돼. What about Benny? Smell them? That's so mean. Come on, how they come? Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang kita melihat anak bujang dan temannya berangkat ke sekolah. Selamat siang, selamat sore, selamat petang, dan selamat malam buat teman-teman semua dimanapun berada. Sekarang hujan salju dan saljunya itu sedikit basah. Hari ini kita mau masak sayur bayam. Kita masak 2 bungkus bayamnya, vitamin A, vitamin C. Sayuran segar. Sayuran ini nggak bisa lama di kulkas, jadi harus cepat-cepat dimasak. Ini produk mana ya? Cukup untuk 2-3 orang, satu bungkusnya 200 gram. Produk dari Italia. Peanutnya itu sedikit tua. Oh, ini ada suketnya. Karena sayur ini kalau dimasak atau direbus itu menjadi sedikit sekali. Kita cuma 3 orang, tapi kalau satu bungkus itu nggak cukup. Jadi setiap hari kita makan, rata-rata kebanyakan produk dari luar negeri ini rumput. Ada 2 rumput. Sekarang kita ngupas bawang merah dan juga bawang putih. Ini bawang putihnya itu lumayan kering dan terlihat tua gitu. Jadi kalau beli bawang putih kadang itu keringnya nggak banget. Hari ini masak sayur bening, jadi itu bumbunya nggak butuh banyak. Plong kupingnya setelah mesin cucinya mati. Selesai maksud aku.
sudah lumayan pedas. Sekarang kita mau bumbuin ikan salmonnya, dan ini ikan salmonnya itu mau digoreng. Sebelum digoreng kita kasih bumbu biar bumbunya meresap ke daging salmonnya. Bumbunya simple, garam, lada hitam, dan juga bawang besar powder. Selama aku di Norwegia itu aku belum pernah melihat kencur. Jadi kalau masak itu bumbunya apa yang ada ya itu. Ini mataku sudah pedes. Padahal cuma bawang dua loh. Ini airnya kurang, kita tambahin air panas. Kita tutup. Masukkan tomatnya. Jadi bayamnya yang terakhir. Nah, setiap aku masak, aku sangat jarang sekali pakai gula. Malah hampir nggak pakai gula. Hari ini pakai gula karena ini bumbunya kan simple sekali. Jadi pakai gula putih. Kaldu jamur, kemarin kita belanja dan lupa nggak beli minyak olive, habis ini. Dan juga lupa nggak beli ini minyak dan tisu, itu paling penting buat harian. Sekarang waktunya kita goreng ikannya. Goreng ikannya pakai api kecil. Kita tutup sebentar biar uapnya nggak keluar. Daun bayamnya nggak aku masukkan semua. Nanti kalau kita mau nambah sayur, tinggal manasin kuahnya, terus kita rebus. Kita tunggu sampai airnya mendidih. Ini pakai api kecil, jadi mendidihnya itu pelan-pelan. Dan tes rasa, ini aromanya itu dari tadi sudah aroma enak, sudah cocok. Garam dan penyedapnya itu sudah pas gitu. Dan ini ikannya. Dan bumbu ikannya juga simple. Dan tomatnya aku lebih suka seperti ini, hancur gitu ya. Karena aku nggak begitu suka tomat yang fresh. Jadi aku lebih suka kalau masak ada tomatnya itu lebih. Tomatnya biar habis menjadi saus atau menjadi kuah. Akhirnya sayur bening bayam jagungnya sudah matang. Ini kuahnya sudah mendidih. Aromanya nikmat sekali. Mantap sekali ini. Dingin-dingin, beku-beku. Ada sayur berkuah. Ini ikannya juga sudah mateng. Seger.
Terima kasih banyak buat teman-teman semua dimanapun berada sudah meluangkan waktunya menonton vlog Moda Norway. Kita jumpa kembali di vlog selanjutnya ya. Have beautiful day. Barusan kita turun gunung. Sekarang kita di tengah-tengah mau pulang. Ini rumahnya orang. Kita ngintip. Ini jalan perumahan. Musim salju, bunganya juga seger. Yang bunga yang warna merah ini di Indonesia banyak ya. Oh, kita tuh. Mobilnya diparkir di sini. Di sini garasi. Rumahnya di belakang sana, garasinya di depan, dan ini latarnya ini nih, ini ada listriknya, jadi saljunya itu meleleh sendiri sampai ke sana, jadi nggak perlu buangin salju. Dan jalannya itu licin sekali, saljunya jadi es, mantap. Di depannya kita ini. Latarnya juga ada listriknya, tapi nyalainnya nggak terlalu banyak, jadi masih ada yang beku. Kami tinggalnya itu di pinggiran hutan, jadi jarang rumah. Malam ini kita turun gunung jalan kaki. Kita ke kota. Kalau di Indonesia itu pasarnya itu di sana. Di bawah sana. Jadi kita jalan ke sini, ke sini, ke sini. Kita ke pasar itu cuman beli ini nih. Plopen. Sudah ini saja. Satu ini saja. Dan turunnya itu 30 menit. Itu di belakang kita itu ada orang jalan dua. Di Norwegia itu pagi, siang, sore, malam itu banyak orang jalan, dan di jalan ke sana itu sudah mentok teman-teman, nggak ada jalan lagi. Itu jalan ke bukit, ke hutan, dan kita mau lewat di sini. Di sini nggak ada lampu karena kita nyebrang. Ini jalan untuk jalan kaki, sepeda. Gelap sekali. Sekarang jam sekarang jam 8:30 malam. Suhunya minus tapi kemeringet. Kita puncak gunung itu di sana mereka ada lampunya, rumahnya lampu hiasnya masih terpajang. Di sebelah sana juga jadi kita nyebrang di belakang rumah. Malam ini kita manjakan kaki, turun gunung, naik gunung, 2 jam, beli plopen, kita ditinggal, itu suami aku sudah jauh di sana, dan itu ada orang bawa ski.